Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tanggal 23 Mei 2024. Paring di mana nih? Pagi ini kita mau city tour lagi. Ya, Dok. Langsung, Dok. Ini dua bis dari Sanabil. Kita mau jalan-jalan ke Jabal Malaikat, terus ke makam Perang Badar. Ini lagi nyiapin konsum snack biar dibagikan ke ini. Setelah makan pagi tadi, sarapan, kita dapat snack lagi. Ini kalau yang di Indonesia lagi terkenal tuh, itu apa namanya, roti croissant namanya. Dapat ini city tour yang hari ini. Gimana nih, kayaknya, Pak? Tugas saya mengawal Bapak Ibu calon jamaah haji kloter 24. Mudah-mudahan semuanya sehat nih, berhitungin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan perjalanan ibadah haji, Bapak Ibu sekarang sudah sampai di fase Madinah. Di Madinah tentunya Bapak Ibu sudah melaksanakan sholat arba'in, walaupun belum sempurna ya, belum sampai jumlah yang dibutuhkan. Ini udah masuk ke apa, daerah yang ke kampung-kampungnya gitu. Ditemani sama Pak siapa, Pak? Amin? Hah? Pak Deden. Pak Deden. Orang Jawa sekali ya namanya Deden. Orang Sunda asli.
di Sukabumi. Baros ya Sukabumi ya, Baros Sukabumi. Mantap, makanya dari tadi bisa ngobrol. Enggak mainan HP, tapi ngobrol yang sama si Bapak, Pak Deden. Katanya udah pernah 10 tahun di sini, Pak. Iya. 10 tahun di sini. Dan ini udah lagi 2 tahun lagi di sini, baru 2 tahun lagi di sini. Nah, perjalanan dari Madinah ke Badar ini sekitar 180 mil ya, Pak? Iya. Atau berapa Pak kira-kira, Pak? Berapa kilo? 150 kilo. Ditempuh sekitar 1 jam lebih, hampir 2 jam ya, Pak? Iya. 2 jam. Tetap. Ini masih ngantuk. Pada tidur semua rombongan. Jadi waktu kemarin Madinah banjir lagi di sini ya, Bang? Saya lagi di Mekah. Oh, lagi di Mekah. Hmm. Banjir berapa hari tuh, Bang? 2-3 hari ya? Badar. Ini pemakaman Badar, makam para syuhada yang gugur di medan perang pada saat perang Badar. Ini dari sana ke sini. Ya, ada beberapa, kita umat Islam itu cuma 300 melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. Nah, ada beberapa sahabat Nabi yang gugur di medan pertempuran Badar. Nah, ini makamnya di sini. Ini jamaah dari Sanabil hari ini pada kesini. Ya, munggara. Nih gimana sih nyanyi usaha makam Badar. Perang Badar itu adalah perang kemenangan bagi umat Islam. Ya. Sehingga pulang dari perang Badar disambut dengan sambutan tola'al badru alaina. Ini pulang dari perang Badar. Lain halnya dengan perang Uhud. Ya, kalau perang Uhud itu kekalahan umat Islam di saat umat Islam saat itu saat itu umat Islam 1000 pasukan, sementara orang musyrik 3000. Setelah terjadi di perjalanan, orang Islam yang jumlahnya 1000 itu pulang 350 enggak jadi berangkat perang, sehingga yang berangkat perang 1000 umat Islam hanya sejumlah 650 orang di perang Badar. Enggak, ini perang Uhud dulu. Artinya ini mah perang kemenangan umat Islam, perang Badar. Kan disambut pulang dari perang Badar dengan sambutan tola'al badru alaina insani atir badar wajaba sedu alaina insani atir. Nah, ini perang Badar. Tapi kalau perang Uhud kalah. Karena mengapa kalah? Karena perang Uhud itu umat Islam yang 1000 di tengah perjalanan kena pengaruh Ubay bin Holaq, orang Munafik. Yang
Nah, ini di tugu ini disematkan nama-nama syuhada yang gugur pada Perang Badar. Antara pasukannya Kanjeng Nabi dengan pasukannya orang musyrikin, yang kafir. Perbandingannya 1000 banding 300 tahun, tanya 300 orang, 13 orang dengan 1000. Nah, disitulah yang muncul dan para kaum Ansor dan Muhajirin dan para sultan berkaya yang muncul itu, ada diketahui ada rombongan pengusaha lah bahasa saya gitu ya, pengusaha yang mau melintas Kanjeng Nabi nyerukawis dan jembay lah pada kekuan menimbo persamaan perang. Tapi pada saat itu sudah diketahui sama pasukan musuh dan dari diketahui itulah Pak Kanjeng Nabi mengerahkan pasukan, kemudian dari kaum kafir itu ada 1000, terbanyak 13. Disitulah perang besar terjadi. Ini Masjid Al Arsh yang ada di Badar. Tadi kita sudah di makam para syuhada Badar. Nah, di sini kita berada di masjid nih. Kita berhenti untuk sholat sunnah dan kita melakukan sholat duha tadi sekalian karena waktunya udah jam 9 ya. Jadi kita sempatin buat sholat duha. Ini lokasinya di sini. Masjid. Terangnya masjidnya bagus-bagus. Ya, cakep-cakep. Ada di sini. Ini orang-orang pada kesini, nggak tahu nih pada ngapain nih. Ini banyakan yang kesini itu orang-orang Pakistan, orang-orang India. Jarang untuk jamaah-jamaah Indonesia itu jarak datang kesini. Biasanya hanya di dalam kota sana, di dalam kota Madinah. Kalau ini udah keluar kota Madinah itu. Nah, ini KBIH Sanabil datang ke sini. Di mana-mana ya, di Madinah ini. Ini juga di kota Badar. Itu ada burung dara. Jadi di taman-tamannya apa? Bangunan-bangunan masjid. Itu ada burung daranya dan burung daranya itu banyak, tuh banyak banget. Lihat ini rumah-rumahnya. Rumah-rumahnya cuma kayak gini. Semuanya berwarna coklat. Nuansa coklat sangat kental di sini ya. Ada putih pun putihnya putih-putih gading gitu. Nih. Ini di Badar ya. Teman-teman, barangkali ada yang kesempatan untuk umroh atau haji, kalian bisa
minta ke mutawifnya gitu, pendampingnya, untuk ziarah ke makam para syuhada Badar. Sudah selesai di masjid ini ya, Masjid Badar ini. Kita mau pulang. Sebelum pulang tapi kita mau mampir ke Jabal Malaikat. Mane Afan? Dekat mana Afan? Ayo ngarep Rika, kayaknya yakin. Ayo Pakistan Rika. Ya, kita langsung menuju ke Jabal Malaikat melakukan city tour yang terakhir ini, karena perjalanan dari Badar ini sampai ke kalau sore mah enak kali ya bang? Iya sore ya? Malam jam 8 aja bisa. Habis sisa ya? Banyak kan yang sore. Sore ya? Enggak pagi mana? Pagi mah kayak gini, waduh. Gini banget, apa namanya? Dia lah enak. Itu pasirnya? Pasir. Apa? Iya, lemes gitu pasir. Ini Bukit Malaikat atau Jabal Malaikat di Kota Badar ya, Bang. Nama kotanya apa? Badar. Badar ya. Sampai di sana, Jabal. Ada lift copot ya, Mas? Rusak. Apa di copot? Panas. Gitu, apa? Masa gitu copot. Iu. Anu obat apik ya, rematik sana. Bener. Rematik gua obat iki, Bu. Nah, kiring tikus. Jabal Malaikat. Jabal Malaikat. Oke dong, nih doane paling dulu langsung ke terima ke doane, Gus. Para malaikat men sing kumpul tadi iki ngrewangi Kanjeng Nabi pas perang Badar. Kene ngene ya, pada ngumpul ya. Ansor Jaya. NKRI harga mati. Sanabil. Sanabil yes. Oh Arara. Waras, Tregas, Trengginas. Kepriwe? Sehat, Pak. Bergas sehat, waras, bergas Trengginas. Balik waras. Balik aja kumah. Waras. Alhamdulillah. Iya. 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 Jabal Malaikat. Kita berada di Jabal Malaikat nih. Gus, enakan mainnya bang nih Gus? Iya. Yakin? Lu daripada kayak ning Uhud kayak, kayak lu enak mana nih? Muka. Eh, bro, motornya sih dubur, bro. Orang katon, Gus. Oke, mau mainin. Lagi di video. Iya nggak ya? Iya. Yang di video lah sih buri. Nak hepol ke? Ya. Jabal Malaikat. Iya. Kanan kiri berarti ya, Mas. Apa nek? Jabal Malaikat kanan kiri berarti. Iya toh. Jadi top. Malaikat sing batire di saat perang Badar. Iya. Kanan kini ngumpule. Mulane berdoa sing akeh. Berdoa mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan. Amin. Bibit Mas ya. Hah? Dikasih bibitin yang amin kan. Pokoknya diberikan kelancaran, kesehatan, diberikan kemudahan dalam setiap amin ya Allah. Apa? Kegiatan, aktivitas amin, ya. Dan macam-macam dan diberikan kelancaran amin, ya di setiap apa? Hajat-hajat kita amin, ya dan diberikan
keluarga yang sakinah mawadah warohmah, punya anak yang soleh-solehah. Amin ya Allah. Duwe rezeki sing lomber akeh ben bisa nganggo sangu ibadah ben bisa teka maring Mekah lan Madinah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ben bisa tuku sawah, ben tuku umah. Amin ya Allah. Ben juga duwe apa ya? Apa meneng ra sing akeh randungane. Duwe apa sing dia sing dipengini. Heeh, duwe harta sing melimpah. Iya, dan, amin, amin. Amin. Dan diberikan jodoh dan diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin, 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 amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita mau sih dolmanan mungkin kanan kiri sebelah kita ke mas kita tuh mah netra. Oh iya mesti mau sih mungkin kanan kiri ini kue kentang epol malah ikut mau sih pong dua cik kentang epol durman keprak oke. Ben. Orang like video. Ki maning siji jen. Ya Allah ana bebek gawean. Oke. Ki cekel ya. Mbak, cekel tarik. Loro teh. Yo. Ye, motone kok sik gitu lho. Mega. Hah? Video selesai kegiatannya di Jabal Malaikat. Dari tadi di makam badar, terus ke masjid, terus ke Jabal Malaikat. Ini udah selesai, kita tinggal pulang. Pulang perjalanan sekitar 2 jam di jalanan keseluruhan sama-sama tujuan. Lumayan capek. Tadi di Jabal Malaikat sebenarnya pengen naik ke atas tuh, cuman karena waktunya tidak tepat, ini jam 10 tapi udah sangat terik, makanya diputuskan untuk langsung turun untuk pulang, karena kalau dipaksain udah panas banget. Ini enaknya kalau mau ke Jabal Malaikat itu sore waktu habis maghrib atau habis asar jalan dari sana. Enak sih katanya itu, kata Pak Deden tadi habis apa habis maghrib atau habis isya nanti main di situnya lebih enak karena nggak terlalu panas ya, dan pasirnya juga ini apa enak diinjaknya gitu, kita bisa naik ke atas ya. Mudah-mudahan nanti trip berikutnya kalau kita lagi umroh atau kita berangkat haji lagi, kita bisa ke Jabal Malaikat tapi malam. Ini sekedar informasi aja buat teman-teman kalau kesini malam enaknya, semalamnya tadi Uhud enak banget, ini kesini siang-siang rasanya sama itu lagi ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video kami di sebuah perjalanan kota Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan mabrur. Amin. Anu, Pak, boleh jalan.